Info dari Rengo Farm. Ini adalah kolam beton yang sudah disiapkan untuk menampung buraya. Airnya sudah diendapkan dari pagi tadi. Ini sore hari, di mana suasana tidak ekstrim, tepat untuk mindah ikan. Ini adalah buraya ikan koi dari galur murni Kohaku akan kita pindah. Kita angkat dari sini. Semoga dengan volume air yang lebih banyak, maka buraya bisa memilih habitatnya yang sesuai. Air yang sesuai yang dia akan pilih di mana tinggal. Kalau di pasir terbatas ini mungkin tidak banyak pilihan. Sekarang kita tumpahkan semua air juga diikutkan, karena akan ternetralisir dengan air yang banyak. Sehingga diasumsikan air ini tidak akan mengotori kolam secara menyeluruh. Ya, lumutnya ikut sebagian. Kita pastikan seluruh burayanya sudah ikut dipindahkan. Ya. Oke, selamat menikmati tempat tinggal baru. Semoga bisa besar, tumbuh, sehat, sehingga nanti masuk kolam pendederan yang berikutnya. Oke, terima kasih.